أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma faqihna fiddin. Khususan la mu'allifi hadal kitab Kiai Ahmad Yasin bin Asmuni rahimahullah ta'ala jami'il masyayikhihi wa masyayikhina wa masyayikhihim wa ulama'ina wa ulama'ihim afidna barakatahum bi barakatul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية العاصين كتاب nyeritakaken pira-pira critane wong kang ahli maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabiani puji kulillahi kagungani Allah ahya kang uripno sapa Allah kulubal mudhnibina ing pira-pira atine wong kang agawe dosa bitisai rahmatihi kelawan jembarno rahmate Allah wa alhama lan paring ilham sapa Allahum ing almudznibin min husnit tawassuli sangka bagusing gawe perantaraan ma ing barang yadfauna kang padha ndorong sapa mudznibin bihi kelawan ma audhima akhdi eng agung-agunge oleh ngalape husnit tawassul wa uqubatihi azima akhdihi eng agung-agunge tatrapane Allah wa uqubatihi lan siksane Allah wa wahabalan paring sapa Allah lahum maring almudznibin min matoyal husni sangka pira-pira lipetan-lipetane kesusahan wal buka ilan nangis paring Allah ma ing barang ya tawassaluna kang padha amrih tumeka sapa mudznibin bi kelawan ma ila manazili jannatihi maring pira-pira panggonan suwargane Allah wassalatu tawi tambahi rahmat wassalamu lan keselamatan iku iku ala sayyidil akhrori netepi ngatasé gustine pira-pira wong kang merdeka wal abidi lan para budak rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan maring kerabate Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmaina kelawan sekabehane wa ba'du lan sawise basmalah lan hamdalah fa hadhir risalatu mongko utawi iki kitab cilik iku musammatun diparingi asma bi hikayatil asina kelawan critane pira-pira wong kang durhaka maring Allah fi bayani hikayatin ing dalem mertelakno pira-pira cerita tata alaku kang gumantungan apa hikayat biriai kelawan ria wal kibri lan kibir sombong wal ujubi lan gawok noawa membanggakan diri sendiri
wal hasadilan drengki wal ghadabilan murka wal ghibatilan gunjing ngrasani wan namimatilan adu-adu adu domba wal kadibilan goroh wad zulmilan dolim wabayanu hikayati halikid dolimina lan mertelakno ceritane kehancurane wong kang dolim wabayanu hikayati wabayani hikayatin lan mertelakno piro-piro cerita. Ini isi dari kitab ini, jadi menceritakan tentang orang-orang yang melakukan riya, kibir, ujub, kemudian bagaimana kehancuran orang-orang yang banyak melakukan kedzaliman. Wa bayani hikayatin lan nerang no piro-piro cerita tata alakukan gumantungan no po hikayat yang kukil walidaini kelawan durhoko maring wong tua luru. Bagaimana cerita orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa biril walidaini lan becik maring wong tua luru. Wakot irrohimi lan megot sanak sedulur. Wahukukil jironi lan piro-piro hae, piro-piro tetangga. Wamakri iblisa lan rekodoyone iblis. Bagaimana iblis membuat tipu daya agar manusia ini terperosok melakukan kemungkaran. Wasyur bil khamri ceritane wong kang ngombe ceritane ngombe khamr wa taubati lan taubat. Wa ba'dil mudznibin lan sebagian wong kang agawe dosa wal khaufi lan wedi minan nari sangka neraka. Wa man tasapane wong kunawan niat sapa man khairan ing bagus. Waman lan nerang no wong nawan niat man saron ing olo. Kita akan jelaskan niat itu penting. Apa yang ada dalam hati ini bisa berakibat fatal terhadap kehidupan. Yang satu niat baik, yang satu niat jelek. Wa karomati ba'dil auliyai lan nerangno piro-piro kekeramatane sebagian para wali. Walut fillahi lan welas asih Allah ala ibadihi ner engatase piro-piro kaulane Allah. Juga dijelaskan tentang bagaimana Allah mengguyurkan sifat lutfillahnya Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arya utawi kikibab nerang noria pamer. Wahugia lan dicerita akan opo anna rajulan sak temene wong lanang iku adhofa nyugui sapa rajul Sufyana As-Sauriya ing Imam Sufyan As-Sauri, murid dari Imam Abu Nu'man Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Wa ashabahu lan para santrine Imam Sufyan As-Sauri. Faqala mongko ngucap rajul li ahlihi maring keluargane rajul tegese bojone istrinya. Hatu padha nekakno sira kabeh atobako ing piring. Laladi ora perkara ata itu kang nekani engsun bihi kelawan ladi
fil hajjati ing dalem haji al ula kang pertama bal balik fisaniyati ing dalem haji ambal kaping pindho. Si orang ini wala kok adzan wisan ada undangan ini 100 harinya siapa ibu Alfandi. Alfandi so? Afandi. Ono Alfandi, ono Afandi, ono Effendi. Bil hajatil ula un bakola dawu sapa Sufyan as-Sauri wa utawi rajulan iku miskinun wong melarat afsada kang rusak sapa rajul biadza kelawan iki-iki kaul li ahlihi hajjaihi ing haji lorone rajul afa mongko muga-muga ngapurana ing kita sapa Allahu Allah minar riya'i sangka riya. Belum paham ya Kang ya. Jadi Imam Sufyan As-Sauri bertamu kepada seseorang dengan membawa para santri. Begitu nyampe di rumahnya, si orang laki-laki ini ngomong sama istrinya, tolong ya, ini Kiai Sufyan As-Sauri dijamu makan menggunakan nampan yang bagus itu loh, yang saya pakai waktu di Mekah, waktu haji saya yang pertama ya, bukan haji yang kedua, begitu. Terus masuk ke dalam, Imam Sufyan As-Sauri ngomong sama para santrinya, hati-hati Kang santri kalau ngomong. Orang ini kasihan sekali, haji dua kali, tapi dua kali haji ini jadi rusak gara-gara omongan satu kalimat tadi, karena riya. Paham gak? Jadi gara-gara menunjukkan ke orang, itu loh, yang saya haji pertama itu ya, yang bukan yang kedua. Apalagi yang ketiga itu tambah jelek-jelek itu. Yang pertama aja, saya kan haji sudah 10 kali. Lah ngomong begitu itu kata Imam As-Sufyan As-Sauri merusak terhadap haji yang selama ini sudah dilakukan oleh orang tadi. Kata Imam Sufyan As-Sauri, afanallahu minarya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riya. Lho ngono Kang maksudnya. Wa waradalan tumeka ana usah temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh Kanjeng Nabi li Abi Bakrin maring Abu Bakar radhiyallahu anhu, asyirku utawi syirik iku akhfa luwe samar min dabi bin namli songko rengeng-rengenge semut. Kata Rasulullah, Abu Bakar, hati-hati dengan syirik. Kamu pernah dengar enggak suaranya semut? Enggak Nabi. Gemuruhnya semut pernah dengar? Enggak. Syirik lebih samar dari suara itu. Kalau semut saja kamu enggak bisa dengar, syirik lebih tidak bisa didengar. Ngono maksudnya. Wasa'adul luka lan bakal nodo nengsen ka ing sira ala sae ngatasé suwi-wiji.
Idza fa'alta nalikane agawe sira hu ing sae'in adhaba mongko bakal ngilangi sapa Allah wallah angka sangka sira sigara sirki ing cilik-cilike syirik wa kibarihi lan gede-gedene syirik. Kamu mau saya tunjukkan Abu Bakar biar selamat dari syirik kecil maupun besar, amalkan ini. Takulu ngucapo sira Allahumma ya Allah inni satemne ingsun iku audunyun bau reksa ingsun bikak lan panjenengan an usyrika yen to musyrik sapa ingsun bikak lawan panjenengan wa ana khali utawi ingsun iku aklamu ngawerwi sapa ingsun wa astaghfiru lan nyuwun ngapura sapa ingsun kaing panjenengan lima maring barang la aklamu ora ngerti sapa ingsun. Kamu pakai doa ini setiap hari 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru kalima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru kalima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiru kalima la a'lamu. Allahumma amin. Takulu ngucapa sira ha ing doa salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Wasu ilalan den takoni sapa ba'dul a'immati sebagian para imam. Maniku sintenal mukhlisu tai wong kang ikhlas. Sang imam yang disebut mukhlis itu siapa? Apa yang nyupir Alphardnya Al Munawwaroh? Orang yang ikhlas itu apa? Fakola dawu sapa ba'dul a'immah. Elek-elek ngono Alphard rek, ngawur. Fakola mongko dawu sapa ba'dul a'immah ladhi wong yaktumu kang ngumpetno sapa ladhi hasanata weng kebagusane ladhi kama kaya dene barang yaktumu ngumpetno sapa ladhi sayyi'atahu ing pira-pira olone ladhi. Kata sang imam, seperti kamu malu kalau kamu maksiat dilihat orang, kejelekan-kejelekan kamu dilihat orang, kamu malu, kamu sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu. Nah itu mukhlis. Bukan orang yang baru digondol itu ya. Aneh-aneh ya adek nanggone apa? Football apa? Apa jenenge? Joker itu? Apa? Futsal. Lah keben niku apa dewe? Resiki digawe futsal kuno. Dinggo jongkir walik kuwi nek wis pegel Kang. Lah apa nek ada-ada jongkir mbayar barang. Tapi lain bi di sana ada kopinya. Wah, iku sing garakno. Atau kasire wedok paling ya. Jadi gak niat bal-balan. Niat bal-balan dulu terus bayar nang segera bayar nang kasir. Ambek takok, mana ya hamamnya ya? Hamam itu apa, Mas? Oh iya, maaf. Sampe enggak ngerti bahasa Arab ya. WC Mbak, WC. Oh, itu di sana. Mau saya anterkan. Wah. Mukhlis di ngono-ngono ya, telung dina telung bengi gak iso turu. Takulu, saya ini gak tahu jamaah, bingung karo omongane arek iku mang. Takulu ngucap sira
Endi mang? Wasu ilalan tentakoni sopo akhoru ulama liya maiku apa ghoyatul ikhlasi utawi kato-kato ke ikhlas, ujung pangkalnya ikhlas itu apa, inti dari ikhlas itu apa. Kola dawu akhor Allah tuhibba ing yantora demen siro mahmadatan nasi ing pengalemane menungso. Kamu enggak senang dipuji orang, nah itu ikhlas sudah notok. Kalau masih suka dipuji, ya masih ada riya. Karena bahasanya bahasan riya ini. Jadi kalau kita masih ada rasa pingin dipuji, pingin diunggulkan, pingin dilebihkan, pingin dianggap top markotop, jos gandos, ya berarti masih ada unsur riya. Tapi kalau sudah terbebas dari itu, nah itu namanya ghoyatul ikhlas. Wah, hakalan cerita nasabah Syekh Syarafuddin Yunus fi Mukhtasaril Ihya, ing dalam kitab Mukhtasar Ihya, annaman satemene wong akhlaso kang ikhlasno man lillahi maring Allah fil amali ing dalam ibadah, wa illam yanwi senajan tora niat man, barang siapa ikhlas di dalam beramal walaupun dia tidak niat, dhoharat mongko pertelo opo atharu barokatihi labete keberkahane amal alaihi ngatasi man. Seandainya kita melakukan sedekah enggak punya niatan apa-apa, enggak diniati lillahi ta'ala yoga, tapi dia ini ikhlas, maka tetap barokahnya amal akan tampak. Wa ala akibihi ling atase keturunane man ilal kiamat itu mekodino kiamat. Nah, ini rahasianya. Kenapa turunannya ulama, turunannya orang-orang soleh itu hidupnya berkah? Karena dia ikhlas. Keikhlasannya inilah yang menyebabkan tampaknya keberkahan-keberkahan untuk dirinya dan anak cucunya. Lah itu fi akibihi, anak cucunya ini kesababan. Gara-gara dulu kita punya nenek moyang orang soleh. Ngono kang. Nek duwe bapak, mbah, bapak mbah atau turunan kita enggak soleh, kita enggak ikut ngerjain apa-apa juga kena juga. Sampeyan kesandung watu misalnya, lugur, sebab mbahmu iku mbiyen tukang mateni wong. Begitu kesandung, awakmu lo terima kesandung watu. Wong-wong nyukurno pisan, kok gak matek pisan yo. Dalan apa? Iku ngono putune wakjo. Wakjo niku sinten? Wakjo iku sing PKI penggawe mateni wong nok kene mbiyen. Oh, iya wis digemplangi pisan iso. Jadi kita enggak ikut melakukan perbuatan jahat karena orang tua kita berbuat kedoliman, kita juga dapat. Nah, begitu juga sebaliknya, orang kita, orang tua kita kalau soleh, anak cucu kita akan jadi mendapatkan keberkahan dari amal soleh. Ini dalilnya. Makanya kalau ada orang hidupnya ini kok selalu enak gitu, padahal dia biasa-biasa aja. Ah, itu mungkin keberkahan dari doa-doa dari nenek moyangnya itu. Hoki banget sih aku yo, ngono. Jane duduk awakmu kang sing nyebabno hoki. Mbah Mumbian ini ahli tirakat, ahli poso, sehingga
Allah menurunkan rahmatnya sekian kali turunan sampai hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu doa sekian abad yang akan datang baru muncul seorang Sayyidul Ambiya namanya Nabi Muhammad. Nah, itu dari berapa generasi baru muncul namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian di Baghdad ada orang alim namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa itu? Ya mbahnya dulu orang alim. Ya turunan juga dengan Rasulullah. Sayyidina Hasan Al-Basri muncul di sini, muncul orang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, ternyata diurut-urut dia ini putra dari putranya, putra dari putra Fulan bin Fulan, seorang ulama besar. Tapi ya enggak usah membanggakan keturunan. Nah, aku ini elek-elek ini turunan mau jopait rek. Mau jopait itu ndelon-delon. Nek mau jopait turunan Hayam Wuruk ya. Ya Hindu. Turunan nek turunane Gajah Mada ya ndak sedok sing gedhe. Ndelon-delon. Nek turunannya Syekh Jumadil Kubro orang alim, ngono. Elek-elek ini turunannya, lah kok roh awak menek turunannya Majapahit. Yo, delok wajahku kok padha mek ameng kubono. Macem-macem. Ya perlu tahu turunannya siapa, tapi enggak perlu dibangga-banggakan. Fa innan nasa min abin wahid wa huwa Adam alaihis salam. Manusia ini semua sama, satu turunan, bapake padha dari Nabi Adam. Lho ngono lho. Padha ae wis awake dhewe mbek Donald Trump mbek Cak Bidin padha. Ro Cak Bidin. Presiden Amerika rek ngawur. Oh. Ya itu kan bahasa Inggrisnya Joe Biden. Joe Biden itu kan orang sana kalau ngomong Joe Biden. Nek kene ya Cak Bidin. Wong Jawa kon ngomong Joe Biden ya gak iso. Cak Bidin. Donald Trump kangelan. Donald sapa iku jenenge? Donald Trump. Iku lho sing wonge kok Pinocchio iku lho. Oh, Donald bebek Ya ngono wong Jawa ya ngono iku, Kang. Ora gak bisa disalahkan, gak iso kon ngomong Donald Trump ngono gak iso. Apa? Jos Walker Book apa? Siapa sini? Coba sebelumnya itu Barack Obama gampang sebab lahir no Menteng Jakarta kan pinggirnya got itu lahir gote Menteng Jakarta makanya begitu dari presiden langsung kunjung nang Indonesia deloki tempat kelahirane. Cak Bidin. Padha ae awake dhewe mbek Cak Bidin ya, cuma Cak Bidin nasibe lebih baik dari kita. Sing awakmu ya rada mirip mbek Kim Jong Un ya. Warai Al-Munawwarah wajahe mirip Kim Jong Un kabeh.
minimal potongane. Untung kon gak nonggone Korea Utara. Ono Korea Utara kon gawe potongan koyo awakmu saiki kon dipenjara 3 tahun kon. Menyamai Kim Jong Un. Presiden top markotop iku. Kadar rambutnya ditiru mbek rakyate ngono dipenjara. Mbo. No kene Kim Jong Un total tape tetakno. Nah kene ana nang emplak iku jenenge Kim Yon jenenge turunan Cina. Cina melarat dadi celukane Yu Kim ngono. Lho temenan, turunan Cina tapi ya melarat dadi celukane Kim Yu Kim ngono. Boleh paling ku ya sak turunan mbek Kim Jong Un, Kim Jong An. Kim sopo, Kim kiman, kum kuman. Wah, jadi begitu. Dikit lagi ya. Wah, kama kau tene barang kilat dan ucapno. Lama bito nalikane di dukno sopo Adamu Nabi Adam alaihi salatu wassalam ilal ardi maring bumi. Ja'at mongko tumeka ing Nabi Adam apa wukhusul falati pira-pira kewan kesite ororo hewan-hewan buas liar yang ada di tanah ororo apa ororo itu tanah apa ikutu salimu luk salam apa wukhus alaihi ngatasi Nabi Adam dipapak kang Nabi Adam turun ke bumi dipapak serigala anjing herder singa semua binatang besar-besar medeni wongku assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ngono kang wa tazurulan sowan lulululu gak gemen-gemen kang Nabi Adam disowani hu sapa wukhus hu ing Nabi Adam untuk apa Nabi Adam disowani itu fakana lan omong kono sapa Nabi Adam iku yad'u dongakno Nabi Adam likul li jinsin maring saben-saben jenis mimma songko barang yaliku kang patut opo mabihi kelawan kulu jinsin setiap jenis makhluknya Allah yang datang ke Nabi Adam dikasih keberkahan oleh Nabi Adam dikasih doa ya saya doakan kamu saya sebut sebagai raja hutan. Saya raja hutan. Ya. Pokoknya orang berada di hutan harus lewat kamu. Siap Pak Bos. Jenenge raja hutan, Woba, Malikul Woba. Apa Malikul Woba? Singa. Ya kan? Tak doakan kamu bisa beranak tapi dalam usia sekian. Sekali mana langsung 30 terwilu bebek teko cek kon niki bebek lanang ta bebek wedok lanang lha iku sing wake iku niku wedok kabeh seneng kali kula kabeh jare Nabi Adam ya wis tak berkahi tak dongakno nang Allah bebek lanang situ iso menggauli 10.000, 20.000, 30.000 perempuan. Akhirnya sampai saiki bebek itu kan wedokane masih 30.000 bebek ya. Lanange mek situ. Mbo. Mangkane kon nek kurang pengin kuat manganan ndok bebek.
Nggo cek pek 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 pek. Ngono aja nih. Tawon teko. Tawawuran tawon itu entup-entupan dasi dintup, genti silite dintup. Lulu lah pokoknya gini. Entup-entupan geger. Lah lah apa geger? Ngeten iki kelakuane kanca-kanca. Ya wis meneng ya, gak usah geger, bengung tok e. Gak usah entup-entupan. Ngentup ana nggone. Siap. Ngentup kudu nang pinggire ratu. Ngono nggih. Nggih. Wis bubar, bubar. Ala barokatillah, bubar. Langsung ratu situ dikupeng karo tawon sak hutan. Jadi ratune mek situ, Kang. Dijima karo sak hutan coba. Akhirnya ndelewer jadi madu. Iku dleverane apa jenis apa tawon sak menukai kumang lho kuwabik ngutengnya dek-dek meneng tong ini ayo terus. Bima kelawan barang nyaliku patut apa mabi kelawan kulujin jenis. Setiap manusia, setiap apa makhluknya Allah sowan ke Nabi Adam didoakan sama Nabi Adam. Faja'at mongko tumeka sapa ta'ifatun golongan minad dubai sangka pira-pira kidang. Akhirnya datang kidang. Piye ceritane? Godan insyaallah. Wallahu alam bis salam. Raden Bagot Salima tulap menatruk awal.